Sebuah mobil box pengangkut uang bertabrakan dengan mobil bus antar daerah di Jalan Poros, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, seorang anggota polisi pengawal mobil pengangkut uang alami luka parah akibat terjepit bodi mobil. Seorang anggota polisi penumpang mobil box pengangkut uang terjepit bodi kendaraan setelah terlibat tabrakan dengan sebuah mobil bus antar daerah pengangkut 7 penumpang. Kecelakaan terjadi di Jalan Poros, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Bribda Desmond Rura Palamba merupakan petugas pengawal mobil pengisian uang di mesin ATM. Kecelakaan sontak menghebohkan warga maupun pengendara lainnya yang melintas. Warga kemudian evakuasi Bribda Desmond Rura Palamba ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sopir mobil box pengangkut uang juga dirawat di rumah sakit. Seluruh penumpang mobil bus antar daerah selamat dan hanya mengalami shock setelah diantar ke tujuannya di Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Pak, penumpang pada saat itu, Pak? Tujuh ya, Pak? Ya. Memang pada saat Laka Lantas itu, Pak, memang cuaca memang keras ya, Pak? Hujan ya, Pak? Oh. Bapak dari mana mau kemana pada saat dari, itu? Jalur kita kan Toraja, Makassar. Kecelakaan berawal ketika mobil box pengangkut uang berpenumpang 2 orang bergerak dari arah Kabupaten Maros menuju Kota Makassar. Tiba-tiba mobil box menabrak bus umum dari arah Kota Makassar menuju Kabupaten Maros. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wayu Ruslan melaporkan.